Masya Allah. Ya Allah, sedapnya guys. Aduh. Oh my God. Ya Allah, warnanya guys menggoda sekali. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini puasa sudah masuk belasan hari ya teman-teman sekalian. Allahu akbar. Ndak kerasa guys, 10 hari pertama sudah lewat ya. Jadi bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Awwaluhu rahmah wa ausat tuhu maghfirah wa akhiruhu idukum minan nar ya. Jadi di dalam puasa itu 10 hari pertama itu adalah rahmat ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang yang sangat besar kepada kita, memberikan kasih sayangnya yang sangat besar kepada kita semua guys ya. Semoga 10 hari pertama ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat sangat besar itu. Dan yang kedua, di 10 hari kedua ini adalah maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dari awal Ramadan biasanya ustaz-ustaz ataupun habaib ataupun syekh mengatakan banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi orang yang lahir kembali ketika selesai bulan puasa ya guys ya. Maka daripada itu, di 10 hari kedua ini dikatakan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka daripada itu, perbanyaklah istighfar ya, terutama di waktu sahar dan juga sebelum berbuka puasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab ya, senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, 10 hari ketiga yaitu idukum minan nar, terbebasnya kita daripada api neraka. Kenapa idukum minan nar? Karena di akhir 10 itu ada yang namanya Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita mendapatkan itu, maka insyaAllah kita terbebas daripada api neraka. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ya daripada ketiga macam itu tadi guys ya. Yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua mendapatkan pengampunan dari Allah, dan yang ketiga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita terbebaskan daripada api neraka. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari FS Channel guys ya. Abang Fahmi dan Abang Wan juga ini guys. Allahu Akbar. Kita dah ada rindu dah video-video dari FS Channel ini yang berkenaan dengan bazar Ramadan. Nah, di sini guys, bazarnya di Stadium Sri Manjung. Tanya soalan dapat hadiah. Oh, seronok nih. Jom kita tengok guys. Let's go. Masya Allah. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam FS Channel. So belakang saya ni ada bazar Ramadan tepi stadium Manjung. Okey. Oh, okay. Itu stadiumnya. Hari ni kita nak pergi tengok makanan apa yang ada. Ada sedikit rezeki daripada tim FS Channel sendiri dengan Yayasan Makfirah. Jom kita terjah, mana yang ada tu adalah. Korang layan sampai habis, okey? Jom. Masya Allah. Kokolak guys. Itu ayam ya. Eh, apa itu guys? Oh, martabak. Ini telur tadi berarti. Eh, tak paham juga lah. Tapi unik lah ini. Tadi ada ayam. Oh, roti John guys. Ya Allah. Ini Ali, Ali Indo Malaysia tuh jualan roti John juga guys. Oh my God, enak banget asli. Ini kubis ya. Isinya kubis, terus ini ada mayones, ikan yang apa namanya itu guys, saus ya, saus ya, ada saus juga. Wah, enak banget ini. Oh, cuman gitu aja berarti guys ya. Tapi saya ada nak tanya sikit. Kalau akak dengan abang boleh jawab, pernah dengar nama FS Channel lah? Abang pernah bang? Okay, tak apalah. RM50 lah. Tak apa, untuk abang. Abang dah sembang-sembang saya. Tolak ni sekali eh. Okey, Bella. Dia tak tahu, dia sibuk memasak. Masya Allah.
Ya Allah, sedapnya guys. Aduh. Oh, nasi kuning. Ada spider juga guys. Lucu-lucu donatnya di sini. Ini anak-anak suka ini mesti asli. Tapi di sini masih banyak ya guys. Apa masih terlalu sore ya? Masih kesiangan gitu ya, mungkin belum banyak yang ini. Ya Allah, melimpah ruah guys itu. Itu bumbunya nih, bumbu. Apa sih namanya yang manis-manis tuh? S channel, pernah dengar? Dah follow belum? Abang ni nak TikTok tak follow. Ha? Okey, dah follow. So sebab akak yang dah follow, yang ni RM10 tadi, RM50 untuk akak. Oh, okay, terima kasih. Ya. Yeah. Masya-Allah. Koi best lah guys. Oh, ini sayap ayam. Oh, ini apa ni? Sedapnya. Oh, ikan lele guys. Cuba kita tengok. Ini ikan lele mesti kan. Iyalah. Nah, ini depan ikan lele ni guys. Ikan kembung paling ni. Oi, sedap. Masya Allah. Ini ada ayam guys. Ini ada ayam. Tapi kalau ayam dibakar dengan ikan sekali tu amis. Ya. Kalau ada orang yang tak suka amis, tak suka ikan, dia tak nak lah. Oh my god. Ya Allah, warnanya guys menggoda sekali. Ya Allah. Ada kuning, hijau, pink, ya Allah, orange, warna-warni, coklat, ya Allah, apa ini agar-agar ke? Wah, jajanan pasar ini memang buat kalap mata, guys. Ini yang paling saya suka, ini yang hijau, merah, ini yang di sini nih, apa namanya ini? Ini enak banget asli, ini terbuat dari singkong kalau nggak salah ya, tapi kalau di sini ada klepon dan lain sebagainya kayaknya, guys ya. Oke, ini terbuat dari tepung juga dan ada biasanya ya kalau di Indonesia itu ada yang ada dua guys, ada dua macam. Kalau yang hijau tuh kayak klepon gitu. Klepon tuh dari tepung dan ada gula merah di dalamnya. Kalau yang merah-merah gini itu dari singkong yang kayak enak banget sih. Rasanya gurih, gurih-gurih manis gitu guys, enak. Nggak tahu kalau di Malaysia kayak gimana. Oke, ada onde-onde guys. Gorengan, ya Allah menggoda banget ada, asli. Ada permintaan sikit ni. Permintaan? Ada permintaan ni. Permintaan menyanyi ke? Sebab. Alang-alang akak dengan abang kenal kan? Ya, betul. Boleh tak saya nak beli air awal lagi? Okay. Dapat beli kuih lah kan? Okay. Saya sampaikan ni, kita tolak harga ni, balance tu bagi orang boleh? Boleh. 400. Ha? 400. Masya Allah. Siapa yang beli, bagi je. Okay. Ya. Lambai sikit, ramai-ramai. Wow. Opia guys. Ya Allah. Murah kat sana kan? RM4. RM4 tu berapa guys? RM20,000 lah guys. Ya Allah. Sedap ni, asli sedap. Popia basah juga. Isteriku doyan banget. Sekejap eh, kita nak minta masa sikit akak boleh tak? Akak pernah dengar FS Channel tak? Tak sure lah. Tak sure lah. Hari ni saya ada permintaan sikit. Yang ni berapa ringgit tadi? RM8. Boleh tak tolak yang ni, balance ni akak bagi dekat orang siapa-siapa yang datang? Oh, yang tu tahu. Dalam TikTok. Boleh, ada RM400 tolak saya punya ni beli. Balance tu kasih lah orang. Allah, seronok. Lambai sikit, cik. Selamat buka puasa, selamat menyambut Ramadan eh. Okey. Assalamualaikum. Kita dah dapat berapa banyak makanan ni? Oh, banyak. Saya kira cuma dua aja tadi. Ya Allah, guys, sedapnya ni air balang. Saya meskipun di sini ada gitu guys, jarang aku beli gitu karena memang bukan pecinta manis banget gitu guys ya. Saya minum tuh lebih suka air putih gitu, kalau enggak ya sesekali beli kopi gitu guys. Es teh itu jarang, agak jarang sih. Ya enggak sering-sering banget gitu. Karena apa ya guys ya, saya lebih memikir itu kalau minum air putih lu lebih segar gitu. itu konsep saya gitu. Jadi enak gitu guys. Tapi lihat kayak gini juga tergoda gitu guys ya.
Tapi pengen gitu, tapi kadang ada yang menahan di dalam diri itu. Jangan, jangan beli, nanti kasihan badannya gitu guys. Oke, ya ini abang beli tapi sedap nih asli. Oke, ya. Kira dia macam mana nih bang? Oh my god, kebab guys. Ini saya suka sangat asli. Marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini macam kalau di Arab tuh, kalau kebab tuh memang tak guna nih lah, tak guna untuk roti-roti macam ini. Ini biasa diguna untuk takmiyah guys. Takmiyah tuh makanan khas sana. Biasa kalau yang macam nih tuh, kalau kebab tuh dia guna yang agak panjang tuh, yang lebar tuh kan. Wih, sedap nih, ayam banyak dia bagi. Oh my god. Ya Allah. Sedapnya. Ayam dia bagi banyak banget guys, asli banyak. Macam mana nak makan tu? Boleh? Apa nama abang dah tanya tu kan? Saya nak tanya soalan dulu. Tak kisahlah dua-dua siapa-siapa. Pernah dengar nama FS Channel tak? Pernah. Pernah dengar? Serius lah? Serius lah bang? Serius lah tengok video bang. Okay, ada bukti tak? Dah follow ke subscribe ke? Buka je. Ada bukti tak? Ada bang. Serius lah mana? Saya Fahmi. Ya bang Fahmi. Okay, bukti. Oh, dia dah subscribe guys. Seronok lah. Kena check dulu. Ada. Follower, okay. Dah following. Nah, dia belum follow lagi. Hadiah, sebab saya dah cakap ada hadiah kan. Okay. Ni sebab, yang ni bukan harga tadi tau. Yang ni abang sebab dah follow, RM50. Yang ni abang Izzat. Okay. Yang ni pula. Eh, seronok lah, senang lah. Ni tadi berapa ringgit tadi saya punya? Sembilan. Sembilan. Ini ada 400. Balance tolak ni. Balance tu, bagi orang yang nak beli. Boleh? Siapa-siapa tak kisah. Bagi habis je. InsyaAllah. Maksudnya ada orang, 391 lah dah tolak ni. Tak apa, nanti kita, yang ni saya kena saya belanja kat bang. Oh ya. Okey. Okey. Masya-Allah. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Bye. So hari ni saya dah beli juadah berbuka puasa banyak ni. Nak kongsi bersama keluarga. So korang yang mana ada kat Manjung, sementara masih ada waktu bulan Ramadan ni, korang boleh terjah. Betul. Banyak lauk-lauk yang special. Ya Allah, seronok guys asli. Kumpik air-air menarik. Okay. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Betul. Bye. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi dari Abang Fahmi dan juga Abang Wan. Tapi gak ngerti ini Abang Wan ikut gak ya. Tapi guys ya, dari bazar yang di stadium ya, Stadium Sri Manjung ini best juga ya. Makanan-makanannya juga oke-oke gitu kan. Dan meriah juga gitu. Tapi gak rame banget karena mungkin ini masih agak siang mungkin ya. Kalau agak sore, nak menjelang maghrib tuh mungkin ramai sangat lah macam tuh. Dan itu juga istilahnya bisa membantu perekonomian biasanya. Seperti itu untuk rakyat yang ada di sana, warga yang ada di sana, seperti itu. Makanya bazar Ramadan itu enak gitu, bisa membuat rakyat senang dan juga istilahnya perekonomiannya semakin berkembang, pasti gitu guys. Di Indonesia juga ada, nanti saya akan buat videonya guys ya, saya sudah record tapi belum saya edit, jadi ditunggu aja ya guys ya di channel Syak Mujib. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, asli bikin ngiler ya. Ngiler, kalau ngiler tuh bahasa Malaysianya apa ya guys ya? Ngiler gitu guys, kayak pengen banget gitu. Apa guys ya, coba komen gak bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.